Pak, tolong angkat dong mangkoknya, Pak. Tamu. Gua diundang di acara lu, Nasa. Oh, bintang tamu. Bang Sapri, sini Bang Sapri. Gua pulangin mangkok. Iya. Krisyana, boleh maju gak? Kita penasaran, kamu tuh kalau di TikTok followersnya jumlahnya berapa? Gak tahu deh. 1 juta lebih gak? Enggak sih. Nen. Berapa ratus ribu? Something yang ngitung ya. Oh, ratusan ribu ya, ratusan yang ribu. Tapi ya ini ya. Kan kalau ngomongin TikTok dari kemarin kita ketemu sama mereka yang suka main TikTok, followersnya ada yang 13 juta. Aduh. Iya, hebat tuh. Banyak yeah. banget. Bang Sapri 14 juta. Bang Sapri punya TikTok. Tapi bohong. Nanti kita bikinin Bang Sapri TikTok. Tapi tamu ambiar kita berikutnya, ini dia adalah bintang-bintang di aplikasi TikTok. Ya mereka sampai dibilang, ini 2 orang ya. Dibilang mereka ini adalah Upin Ipinnya TikTok karena kembar ya. Tapi mereka bukan saudara, nggak ada hubungan sama sekali. Kita mau lihat siapakah Upin Ipinnya TikTok. Ini dia. Jantungku berdebar saat Sobat Ambiar, sosok Farhan dan Rian sudah sering ditemui di beranda aplikasi TikTok. Keduanya viral dan dijuluki Upin Ipinnya di aplikasi tersebut. Pesona senyuman Farhan dan paras tampan Rian mampu mengundang banyak fans untuk mengidolakan mereka. Walaupun keduanya mempunyai wajah rupawan, mereka gak malu loh buat bikin konten yang mengocok perut. Yuk kenalan langsung sama Farhan dan Rian di Pagi-Pagi Ambiar Geger. Ini dia Farhan dan Rian. Mi, coba kamu bisa tahu nggak yang mana yang namanya Farhan, yang mana namanya Rian? Coba kamu tebak. Ini kembar beneran. Kembar nggak sih? Kembar beneran nah, kelihatannya atau? Kelihatannya gimana ketannya? Enggak. Kesinian dia berdirinya. Adik kakak aja paling. Coba yang mana yang namanya Rian? Yang namanya Rian ini. Iya benar. Rian, kamu Rian dan juga kamu Farhan. Wih dia tahu loh, dia bisa nebak loh. Ini ada yang bisikin soalnya. Iya. Rian dan Farhan. Iya. Umur kamu berapa? Aku 20. Dari kota? Bondowoso. Bondowoso, selamat pagi Bondowoso. Bondowoso. Ini dong, bentar, pengen ini apa nih? Bang Jago lagi dong berdua. Tapi bagus banget. Ayo. Tapi kalian begini ya. Ayo. Bentar, kenapa? Kenapa lo minta lagi? Enggak, karena kayaknya Upin Ipin banget, keren gitu. Gitu. Begini ya, guys. Cewek gue lagi nonton. Gak ada Jessica, lo tidur deh mendingan. Kasihan deh Pak Tua itu, kasihan aja coba Pak. Lupa. Gue jadi tambah malu, yang masuk bintang tamunya ganteng lagi. Coba. Sorry Bang Jago sekali lagi ya. Jangan barengan bertiga. Ayo. 1, 2, 3, 4. Ampun Bang Jago. Nontonnya dia yang dilihat, bukan gua. Bentar. Tadi di belakang dia gini deh. Karena Sar, tenang, kalau aku tetap kamu. Iya. Kan tadi kan kalian kan pengen diulang, ulang, terus goyang Bang Jago. Terus kayaknya kan Kristi kan kayak cemburu. Itu siapa sih? Itu stok lama kita. Sini dong, bentar dong. Oh iya, stok lama. Ini bener dong, Bang Jago. Ayo dong, Bang Jago. Orang belum ditanya nama lengkap satu lagi. Ayo Bang Jago.
Stop yang gitu. Stop. Yang selebriti. Hei ganteng. Kasihan itu di belakang minder. Eh gak boleh gitu loh, gak boleh gitu loh. Bilang ketemu tuh, terima kasih banyak, terima kasih ya. Sini. Boleh sebentar balik lagi ke belakang ya. Sayang, Bang Sapri apapun keadaannya, mau seganteng apapun tetap Neng Mas sayang sama Abang aja. Oke, ini namanya, sebentar boleh sebentar, yang ini belum ditanya, ya boleh ya, yang baju biru belum ditanya ya, oke. Kamu namanya Rian, 20 tahun, Bondowoso. Iya. Kamu Farhan, umur berapa? 22 tahun. Dari? Padang. Selamat pagi, Padang! Oh, jadi kalian itu gak saudaraan? Gak saudaraan? Enggak saudaraan. Jadi dibilang mereka ini adalah Upin Ipinnya TikTok. Kenapa dibilang Upin Ipinnya TikTok? Jadi pertama tuh aku ngeduetin video dia kan. Terus ternyata rame, banyak yang komen, ini kalian kembar kan? Kembar ya gitu. Jadi ya makin aku duetin gitu. Jadi sekarang sering diduetin karena dibilang kembar. Gitu. Jumlah followers kamu di TikTok berapa? Sekitar berapa? 700 ribu kayaknya. 700 ribu, kalau kamu? 580 ribu. 580 ribu. Kalau gitu nanti kita collab ya, boleh collab boleh, ya? Boleh. Ya podcast, jadi nanti kamu aku undang ya. Alah, okay. Semua bintang tamu yang kesini lu ajak podcast, gak ada satupun. Aau nih ya. Tapi ini Rian ini dia pertama kali masuk TV, dia latihan dulu di TikTok. Latihan buat masuk TV ini, kita mau lihat konten dia untuk latihan masuk TV ini. Dia. Yuk konten, lihat yuk konten yuk. Boleh kamu di sana berjalan masuk seperti tadi, layaknya Miss Universe kamu masuk ya, masuk ke TV latihan ya. Rian di pagi-pagi ambiar. Bagus. Dipakai latihan dulu ya. Coba kamu, coba Farhan, ini sekarang giliran Farhan ya. Berdua harusnya ya. Coba Farhan masuk pagi-pagi ambiar. Gak bisa. Pasti keluarga pada nonton di rumah ya, nonton pagi-pagi ambiar sini ke tengah lagi. Tapi kalau kalian perubahan yang sekarang kan jadi viral, perubahan yang berasa banget selain banyak fans di TikTok, terus followers nambah, apa buat kalian berdua? Menurut aku yang paling penting sih, banyak kenal orang, jadi bisa bermanfaat, bisa menghibur juga orang lain gitu kan, walaupun bobrok gitu kan, jadi menghibur lah. Bikin orang ketawa. Kamu senang dikomentari sama orang-orang tuh senang ya sayang? Iya, itu mood booster banget gitu. Iya dong, iya benar. Apalagi yang positif ya, apa iya. Iya. Halo. Kaget. Coba. Gua tuh mau kesempatan kepada Karen. Soalnya Karen dari tadi pingsan banget. Enggak, gua mau biasa aja. Ini kan gua bingung soalnya Kristi takutnya marah sama gua. Dua orang ganteng kesini datang. Hey. Ini dia mereka ini, Rian. Kemarin dia kontennya, dia ngedabingin KK. Ya. Kita mau lihat dulu dia ngedabingin KK seperti apa. Ini seperti apa? Lihat deh, yuk. Kalian bilang aku suruh kursus makeup, aku ikutin. Kalian nyuruh aku untuk kursus musik, aku ikutin semua permintaan kalian. Tapi yang aku gak bisa ikutin itu emang cuma satu, bel gigi. Kenapa KK kamu dubbingin? Ada apa kamu sama KK? Sampai 12,7 lo gila deh. Viewersnya. Karena ya lucu aja gitu. Oke. Kamu dubbing, okay. Nasar jadi KK ya. Iya. Oke, siap ya. Kamu di depannya, oke. Siap ya. Oke. Silakan KK dan juga Rian. Kalian suruh aku. Kalian. Suruh kursus makeup. Aku ikutin. Kalian nyuruh aku untuk kursus musik, aku ikutin semua permintaan kalian. Tapi yang aku gak bisa ikutin itu emang cuma satu, bel gigi. That was good.
Tapi kamu hebat loh. Kamu itu live ya, live loh. Live 12,7 juta edan. Cuman bebegituan doang. Jangan mau kalah, kita nonton lebih dari 200 juta. Coba kamu jadi KK ya. Kita putar sekali lagi ya. Oke, Nasar menjadi KK. Puterin. Kalian bilang aku suruh kursus make up, aku ikutin. Kalian nyuruh aku untuk kursus musik, aku ikutin semua permintaan kalian. Tapi yang aku gak bisa ikutin itu emang cuma satu, bel gigi. Yang make up masih pada lagi mabuk.